satu ibu tunggal ni, kita nak kena bantu. Kerana kita sudah maklum apabila dah jadi ibu tunggal ni, tanggungjawab keluarga terletak di bawah mereka. Bagi mereka yang punya anak-anak masih bersekolah, masih ada di pusat pendidikan tinggi. Jadi tentu ni mereka perlukan bantuan. Bagi pihak Kerajaan Malaysia Nasional, saya tengok di antara yang boleh dilibatkan diri oleh satu ibu tunggal ialah program-program di bawah Amanah Ikhtiar sebagai contoh, boleh terlibat. Kita juga dalam KPKT, kita ada juga program Pak Azam Bandar. Ya, ini kita akan gunakan satu ibu tunggal untuk mengenal pasti mana-mana ahli-ahli mereka yang sesuai, yang layak untuk mendapat bantuan. Kita juga dengan peluang untuk duduk di rumah PPR, sudah tentulah ibu-ibu tunggal yang mempunyai syarat yang telah kita tetapkan dan juga kita lihat cukup syarat, ini juga kita akan berikan keutamaan. Seperti di Kelana Jaya ini pun, saya telah dapat permohonan juga daripada kelangan ibu tunggal dan ini insyaAllah kita berikan keutamaan. Kerana apa yang Malaysia Nasional buat, kita tak seperti kerajaan negeri. Kerajaan negeri, lihat mereka cuba nak ambil satu political dividend, kononnya nak membantu ibu tunggal dengan perkenalkan KIS. Tapi KIS ni saya dapat maklum balas, tidak seperti yang diwar-warkan. Ramai ibu tunggal yang tak dapat dan ada syarat-syaratnya. Kalau dah dapat BRIM, tak dapat. Kalau dah dapat bantuan zakat, katanya juga tak layak dapat. Kalau dapat lalai bantuan, dia dah tak layak dapat. Jadi kalau begitu, berapa ramai ibu tunggal yang dapat menikmat daripada mereka. Begitu juga dengan borang permohonan, saya dimaklumkan juga lebih banyak menggunakan, mereka nak gunakan kuasa politik mereka. Hanya penyokong-penyokong mereka diberikan keutamaan. Tidak seperti kita lah. Kita kalau kita bantu, kita tak kira. Kita orang UMNO ni, BRN, color blind lah. Mengenai pemahaman politik apabila kita memberikan bantuan kepada rakyat termasuklah golongan ibu tunggal.